ini benar jalan tembusan apa enggak yo? Padahal tadi di tes kan ada suara nih yo. Eh langsung aja ke sini mbah. Nah sudah keluar dari jalur kecil, jalan kecil mbah. Mudah-mudahan benar ya. Sepi banget ya di sini ya. Apa itu mbah? Wih, kuburan mbah. Ada pohon tumbang lagi. Itu apa putih-putih itu mbah? Pocong itu mbah. Aduh, merinding aku. Kabur mbah. Aduh, ya. Pohon tumbang di depan, enggak lihat mbah. Asem. Ada pocong lagi ya, buru. Kiri mbah, kiri. Kabur. Ada pohon tumbang mbah. Udu, jalannya bergelombang-gelombang. Mudah-mudahan enggak diikutin sama si pocong ya. Ada pohon tumbang lagi nih. Bisa nggak ini ya? Cukup nggak ini mbah? Cukup mbah, masih jauh mbah. Awas turunan. Ada bapak-bapak. Ada bapak-bapak itu ngapain? Hati-hati pak, ada pocong pak. Awas, malah ke, awas batu, aduh, gak bisa direm mbah. Jalannya menurun mbah. Yuk guys yuk, tanjakan sekarang. Gas. Kayor mbah, angel mbah, kalau dari belakang tuh angel ya, susah mbah. Muatannya berapa ton kalau segitu mbah, kira-kira apakah ada 14 ton kalau spare part itu nggak mungkin ya, kalau spare part nggak mungkin 14 ton, paling kisaran 8 lah, karena dia banyak, muatannya banyak yo. Nah ini ada kehidupan sudah mbah, sudah ada perkampungan-perkampungan, jadi kita masuk perkampungan-perkampungan nih mbah. Ngobek-ngobek mbah, palangnya ditaruh di depan sini. Mah kaget aku, kita dari dalam ya, dari dalam kabin aja mbah. Oke gas kan mbah. Jalan nih. Kemudian tidak diikuti pocong. Lah mati mesinnya. Kenapa kok tiba-tiba mati mesinnya mbah? Awas. Ini jalannya. Waduh lewat sungai mbah. Nah mudah-mudahan bener ini. Ada orang mancing. Ayo guys ya. Ada kuda. Nanjak. Gas lagi. Awas ini jalurnya, jalur perkampungan. Mantul. Loskan lur. Bawa muatan gayor, ayolah. Jalur ekstrim pun ayo. Tuh belok-belok kanan kiri. Oke. Awas. Wih ada orang sepedaan. Aduh kaget aku. Mana tadi ada orang sepedaan itu.
Aduh. Ada orang sepedaan, awas mbah. Kok ada air ini? Wah, jalannya gosok ini mbah. Oke, kita belok kemana nih GPS-ku? GPS-nya nggak berfungsi di sini mbah. Mungkin nggak ada sinyal yo. Sinyalnya harus beli. Huh? Sinyal dijual terpisah mbah. Jalannya mbah. Pelan-pelan yo. Wih, gayore mbah, ngeri mbah. Mantap Mas Dika, keren sekali. Keren banget terpalnya mbah. Terpal gayor yo. Wih, ada kehidupan ternyata, ada traffic mbah di belakang mbah. Ngantri yo, sorry mbah. Oke, kita gas lagi. Yo, los. Kayaknya udah deket ini. Tinggal keluar dari perkampungan ini, harusnya kita sudah tembus ya. Nah, wih, ada orang sepedaan tadi ya. Nah, di depan itu mbah, sudah mau jalan utama ya. Kita mau melewati jalan utama Batang ini mbah. Mantul pak, pak. Akhirnya kita ketemu jalan utama mbah. Kita mau belok ke kanan mbah. Kanan aman, kiri nggak kelihatan. Nyebrang dulu mbah. Rame nih rek. Ya masuk. Masuk mbah. Langsung gas. Ganteng sekali Gondes. Bawa gayor. OTW Dego Potret. Kalau gini udah deket ya sama garasinya Dego Potret mbah. Udah dekat garasi Dego Potret. Gas, reng mereng. Wow, jos. Nah, tanjakan, setelah tanjakan ini harusnya kita udah sampai mbah. Kita lihat di depan masih belum ada penampakan, katanya sih sebelah kiri ya, besar ya. GPS nggak mau hidup, nggak mau ngasih tahu kalau tinggal berapa kilometer lagi gitu. Ini mbah ya, kelewat yo. Dego Potret Transport. Oh iya itu mbah, bener mbah. Waduh, kelewat ya mbah. Oke, kita langsung melipir aja. Ini ratingnya juga nggak tahu, ini ratingnya masih konslet ya, nggak diperbaiki ya. Gak tahu ini headnya Mas David ya. Oke, kita ngatret dulu mbah. Kelewatan yo. Hazard aja, pasang hazard. Wih, pasang hazard ini gayor yo, gayor rek. Kayaknya sih bener ini, ada tulisannya Dego Potret gede. Pantesan yo, gampang kok dicari ini mbah. Waduh, keren, mantap banget garasi ini rek. Pantesan muatannya banyak yo. Ternyata garasinya sebesar ini teman-teman. Pak, buka. Langsung dibukain ya. Tahu kita gondes untuk ke Dego Potret ini muatannya. Keren teman-teman. Itu bengkelnya. Kita setor di mana nih ya? Coba kita lihat di sebelah kiri dulu, mbah. Sebelah kiri ini apa ya? Ada tempat banner-banner ini, ada Dego Potret, UD Astro Boy, AJB. Wah, komplit di sini, mbah. Ya, ada yang nyantai-nyantai itu, mbah. Ada tempat nyantai-nyantai. Ini tempat untuk ini muat ya. Bongkar muat di sini ya, mbah ya. Ada cabe, ada paket. Keren yo. Oke, kita bongkarnya di mana? Di bengkel ya kalau nggak salah yo. Oke, langsung aja kita ke bengkel, mbah. Kita bongkar di bengkel aja. Mantul yo. Bengkelnya coba lihat. Komplit, mbah. Besar gini, mbah.
Wow, keren bengkelnya Diego Potret. Garasinya Diego Potret. Oke, kita bongkar di sini saja, Mbak. Mantap ya. Karena ini spare part, kita bongkarnya di bengkel ya, Mbak ya. Besar sekali garasi ini Diego Potret. Oke teman-teman, kita matikan dulu mesinnya, kita bongkar muatannya, Mbak. Oke, muatannya sudah dibongkar, kita mau bertamu ya, bertamu dulu, parkir di sana aja, Mbak. Di sana ada tempat yang enak ya, di gazebo-gazebo itu yang di depan itu lho, Mbak. Mana tadi ya? Nah, itu ada gazebo itu, Mbak. Ada sepeda motor, sepeda motornya kita coba ke sana ya. Ini kita parkir nih dia, samping aja, taruh di samping sini. Mundur Pak, mundur. Nah, kita atretkan di ini Mbak. Nah, di sini aja ya. Kita atretkan di sini. Masih cukup enggak ini? Cukup enggak ya? Op, oh, itu sepeda motor kok tenggelam ya? Ini sepeda motornya tenggelam, Mbak. Udah lama kali di sini ya. Oke, matikan mesin dan langsung kita nyantai-nyantai di sini sama Bapak ini, Mbak. Waduh, Diego Potret ekspedisi. Mantap. Itu di atas ada orang ya, Mbak ya? Di atas bisa ya. Kita coba lihat ke sana ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi perjalanan kita bersama Gondes 02 bawa muatan spare part gayor by Diego Potret ekspedisi untuk garasi yang terbaru Diego Potret ya. Wah, keren banget garasi ini, Mbak. Dan sampai di sini dulu videonya saya akhiri. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, komen, dan juga sudah subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan juga loncengnya. Akan ada video-video terbaru yang tentunya lebih menarik dan juga menghibur buat kalian. Oke, sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye, Mbakku. Keren banget, Rek. Bye-bye, Mbak. Keren ini garasi nih.